بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد المهم على كل حال Pemirsa semua yang menyaksikan video ini yang akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah pembahasan yang sangat urgen dalam agama kita atau ruh daripada agama tersebut. Yang mana sangat sedikit dari kaum muslimin yang memahami hal ini. Dan dari yang sedikit memahaminya, sedikit pula yang mengamalkannya, dan yang bisa mengamalkannya, merekalah orang-orang yang paling beruntung dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Uh, pembahasan ini kita bagi menjadi dua sesi: yang pertama, uh, pembahasan yang pertama kita beri judul uh, "Tujuan". Allah menciptakan jin dan manusia di dunia ini. Yang kedua, setelah kita tahu tujuan penciptaan kita di dunia ini, kita harus tahu ya seperti apa kita menjalankannya. Seperti apa kita menggapainya, seperti apa kita uh, mengatur strategi agar benar-benar modal kita di dunia ini itu umur kita termaksimalkan untuk menggapai tujuan tersebut. Maka di sesi kedua nanti kita akan bahas. Uh, mungkin kita akan berikan judul ibadah. Juga merupakan spesialisasi, sebagaimana uh, profesi dunia. Di situ ada spesialisasi, maka di sesi kedua kita jelaskan bahwasanya ibadah juga itu adalah spesialisasi. Taib mari kita bahas sesi pertama ini yang kita beri topik. Uh, tujuan dari penciptaan jin dan manusia. Sebelum kita bahas, uh, Ustadz akan berikan buka dimah pengantar uh, dari pembahasan ini, yaitu jika kita renungkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita berupa alat, ya, berupa alat, berupa teknologi, ya. Uh, yang dibuat oleh manusia ya pasti alat atau teknologi itu dibuat oleh manusia dengan tujuan yang jelas ada tujuannya bukan dibuat begitu saja begitu saja tanpa ada tujuan Sebut saja yang sering kita lihat yang ada di rumah kita uh, kulkas misalnya ya mesin cuci misalnya ya? Uh, pesawat misalnya yang sering kita tumpangi ketika kita ingin bepergian jauh ya atau handphone misalnya yang sering uh, kita pegang ya semuanya diciptakan para pendengar sekalian uh, ayuh hatiullah buat talibat Allah uh, manusia ciptakan itu semua dengan tujuan tertentu ya uh, Kulkas diciptakan untuk mendinginkan makanan, ya mesin cuci untuk mencuci pakaian dengan mudah, pesawat untuk sebagai alat transportasi udara, ya handphone yang kita pegang sehari-hari uh, diciptakan untuk kita bisa saling berkomunikasi jarak jauh, ya dan seterusnya, ya semua. Benda-benda yang kita sebutkan tadi, ayuhatullah buat talibat, dia memiliki nilai ketika dia berfungsi sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Di situ nilainya. Jika benda-benda tadi tidak berjalan sesuai dengan fungsi dia diciptakan, maka nilainya turun, nilainya berkurang bahkan dia tidak bernilai lagi. Ya. Dia harus diservis jika masih bisa diservis. Jika tidak bisa diservis, maka dia harus maka dia dimusnahkan, dibuang oleh orang sudah tidak bernilai lagi. Karena fungsi dari tujuan dia diciptakan sudah tidak bisa dikerjakan lagi olehnya. Nah, dari permisalan tadi Ustadz ingin mengajak kita berpikir, kita ini juga barang produksi yang memproduksi kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia sebagai produsen menciptakan alat-alat yang kita sebutkan tadi memiliki tujuan dalam menciptakan alat tersebut, lalu apakah masuk akal Allah yang Maha Bijaksana? Yang Maha Hikmah di antara namanya Al Hakim ya, wa huwa al hakim. Zat yang memiliki hikmah yang luar biasa, apakah mungkin menciptakan kita tanpa ada tujuan? Sekali-kali tidak. Tentu Allah menciptakan kita dengan tujuan. Ya dengan maksud yang mulia yang Allah jelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ayuhatullah bat-talibat nilai kita terletak pada ketika kita dalam kehidupan dunia ini menjalankan fungsi dari tujuan Allah menciptakan kita. Jika kita hidup di dunia ini menjalankan ketaatan beribadah kepada Allah maka bernilai kita. Jika kita menjalankan ibadah itu berkurang, tidak maksimal, berkurang juga nilai kita. Jika tidak sama sekali, tidak ada nilai kita di mata Allah. Hilang nilai kita. Ya. Jika bisa diperbaiki dengan taubat, ya, dibersihkan, ya, sebagaimana api membersihkan emas agar dia murni. Tapi jika tidak bisa, maka ...dia akan dibersihkan di api akhirat yaitu di neraka waliyazubillah. Jika kita paham ini semua ya. Mari kita uh, jelaskan sedikit saja uh, kesalah praktikan mungkin kita paham ya sering kita dengar apalagi pelajar tujuan Allah menciptakan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah tapi dalam praktek sehari-hari apakah terwujud pengetahuan itu terkadang salah praktek ya terkadang kita sering lupa karena terpukau dengan indahnya dunia ini ya karena melihat orang-orang yang memiliki kemewahan dunia akhirnya kita tertarik Secara tidak langsung, secara sadar atau tidak sadar di hati kita ini berubah. Seolah hari-hari kita tujuannya untuk mencari dunia, seolah kita diciptakan untuk dunia karena kita terfitnah dengan dunia, karena pergaulan kita dengan ahli dunia, karena kita terpukau kagum melihat orang memiliki rumah mewah, kendaraan mewah dan seterusnya. Pengen seperti itu. Seolah-olah itu tujuan hidup. Seolah-olah jika menggapai itu semua itu adalah keberhasilan. Padahal orang yang menjadikan tujuan hidupnya dunia itu diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tarik diri kita ke jalan yang lurus ketika kita jika kita merasa diri kita menyimpang dari mempraktikkan tujuan hidup tadi kita tarik diri kita dan mengingat hadis Nabi SAW berikut. Nabi SAW bersabda, Man kanati dunia hammahu farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina aynaih walam ya'tihi minat ya dunia illa ma kutibalah. Barang siapa yang dunia adalah tujuan hidupnya. Maka Allah akan cerai, bereskan urusannya. Baru bangun tidur yang terlintas, "Apa yang kita makan ya pagi ini?" Ya. Dalam kesehariannya yang menjadi beban, dia bagaimana ya memiliki tempat tidur yang nyaman, yang indah, ya rumah yang mewah, kendaraan yang nyaman. Jika itu yang bergulir dalam benaknya setiap hari perhatikan apa ancaman Allah melalui lisan Rasulnya farrokhullahu alaihi amroh Allah akan cerai beraikan urusannya wajah ala ainaih dan Allah jadikan dia selalu merasa kekurangan miskin itu di depan matanya enggak pernah puas sudah dapat ini selalu merasa kurang selalu rasa miskin terus berjibun di di benaknya merasa kurang Walaupun dia sudah memiliki triliunan harta, rasa kurang itu masih tetap ada. Seolah urusannya ini nggak pernah selesai. Ya, sampai dia sudah rambutnya sudah putih, kulit mulai keriput, belum juga dia sadar. Ajal sudah di sampingnya sudah sangat dekat dan dia tidak sadar dan tidak tahu itu. Ya. Terus dia tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa putus. Ini yang akan terjadi pada orang yang uh, dunia sebagai impian tertingginya. Kemudian Nabi menyebutkan walam yaktihi minat dunia illa ma kutibalah. Akan tetapi walaupun demikian, walaupun dia sudah Berjalan di belakang dunia sambil menjilat dunia, saking cintanya pada dunia. Toh sebagian di antara mereka bahkan semuanya, ya, semua tidak akan datang kepadanya dunia itu kecuali apa yang Allah takdirkan. Ya, memang ada yang Allah bukakan, berikan dia, tapi tidak semua. Ya, itu pun yang Allah berikan keluasan dunia dengan kesungguhan dan ketamakannya. Dia tidak akan bisa memanfaatkan dari dunia itu kecuali apa yang Allah takdirkan. Walaupun dia punya triliunan, kalau sehari dia makan seratus ribu ya seratus ribu itu saja yang bisa dia manfaatkan. Kalau Allah takdirkan cuma segitu dia konsumsi. Karena rezeki itu apa yang kita makan, apa yang masuk ke dalam perut, pakaian apa yang kita gunakan. Ada pun yang bertumpuk-tumpuk di bank, maka itu belum rezeki kita dan dia akan menjadi hisab di akhirat. Dan belum selesai ancaman Allah ini melalui lisan Rasulnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan. Uh, taib uh, sampai di situ ancamannya. Uh, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan orang yang ibadah adalah tujuan hidupnya atau akhirat adalah tujuan hidupnya. Nabi menjelaskan wa man kana niyatahu jama'allahu lahu amrah. Barang siapa yang akhirat, ibadah adalah tujuan hidupnya, maka Allah akan kumpulkan urusannya. Begitu dia bangun tidur, ya apa sih yang membuat Allah rida pagi ini? Oh aku ucapkan, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Oh aku berwudu, ya. Aku bersimpuh di hadapan Allah ketika dia turun ke langit di dunia di sepertiga terakhir di malam hari. Ya, kemudian aku berdoa bermunajat, ya, uh, uh, berdiskusi, ya, bercengkrama dengan Allah. Ya, kemudian aku tunaikan sholat subuh, aku baca zikir pagi petang, kemudian aku tunaikan hak-hak uh, orang yang ada di sekitarku, jika aku menjadi pelajar, ya, aku siap-siap belajar. Jika aku jadi bapak, maka aku mencari nafkah untuk keluargaku. Jika aku jadi ibu, maka aku mendidik anakku di rumah, atau menjaga kehormatan dan harta suamiku di rumahku. Dan seterusnya yang ada di benaknya adalah bagaimana membuat Allah ridho, bagaimana mewujudkan ibadah. Orang yang seperti ini jama' Allahu amr Allah yang akan menanggung segala urusannya Allah akan mudahkan segala urusannya ya Allah akan kumpulkan segala urusannya sehingga menjadi mudah wa ja'ala fi qalbih dan Allah jadikan kekayaannya di hatinya di situ kaya itu di hati merasa cukup ya selalu merasa syukur Ayuhatullah wa talibat dan pendengar sekalian. Apa bedanya orang miskin dan orang kaya jika dua-duanya selalu merasa tidak cukup? Jika dia kaya tapi tidak merah merasa cukup, apa bedanya dia dengan orang miskin? Oleh karenanya kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan yang ada di hati. Gina nafs yang dia selalu merasa cukup, selalu merasa syukur, Alhamdulillah. Ya, dia jalan kaki dia bersyukur ada orang yang pincang menggunakan tongkat. Dia pincang Alhamdulillah masih ada orang tidak punya kaki. Dia tidak punya kaki Alhamdulillah masih ada orang punya tidak punya kaki dan tangan. Seandainya dia ditakdirkan seperti Alhamdulillah saya masih bisa berzikir dengan lisan saya. Saya masih bisa hidup. Masih ada peluang untuk beribadah. Ada orang Allah berikan dia kesempurnaan yang lengkap di dunia ini rumah mewah anggota tubuh lengkap tapi ibadah malas alhamdulillah alhamdulillah orang seperti ini gak ada kesedihan gak ada beban ini kekayaan yang membedakan antara kasur yang empuk dan ranjang hanya dari kayu saja adalah terdapat pada nyenyaknya kita tidur ya apa gunanya kita tidur di atas permadani di bawah AC ya di ruangan yang nyak, tapi nggak bisa tidur. Ada satu orang karena hatinya dipenuhi rasa syukur, walaupun sederhananya, walaupun sederhana nyak tidurnya, nggak ada beban di kepalanya. Ya kita sebentar-bentar karena harta banyak, bisnis banyak, bentar-bentar telepon tidak masuk, nggak bisa tidur. Ya mikirin ini, angan-angan panjang kadang susah tidur malam hari, muncul banyak penyakit, ya terbeban kita di dunia ini. Sudah kita tidak bisa tidur, setelah itu penyakit banyak, kemudian yang kita konsumsi dari yang kita kumpulkan tidak lebih dari apa yang Allah takdirkan, alangkah meruginya kita. Jika akhirat kita nomor dua kan, apalagi nomor tiga, apalagi empat dan sepuluh dan seterusnya. Berikut beberapa fasilitas yang ada di Alwildan International Islamic School, Satu Gading Serpong. Gedung Bidar atau Madinah, gedung ini memiliki empat lantai. Gedung ini diperuntukkan untuk unit SMP, SMA full day, dan boarding. Seluruh ruangan kelas dilengkapi dengan papan mading kelas, AC, smart TV, serta meja dan bangku yang sangat representatif ruang lab komputer dan lab bahasa yang membuat siswa semangat menguasai teknologi dan bahasa asing. Al-Wildan mengutamakan Al-Quran dalam segala aspek dan Alhamdulillah banyak siswa Al-Wildan yang telah hafiz Al-Quran. Saat ini Al-Wildan memiliki empat cabang yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Bekasi yang muridnya sebanyak 5.000 siswa dan insya Allah di tahun 2022 nanti akan dibuka 12 cabang di beberapa kota besar di Indonesia. Semoga Allah memudahkan anak-anak kita dalam menghafal Al-Quranul Al Karim. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian Nabi SAW menyebutkan bagi orang yang menjadikan akhirat adalah tujuan hidupnya, ibadah adalah tujuan hidupnya, selain Allah jadikan dia selalu bersyukur hatinya menjadi hati yang kaya nabi Sebutkan dunia dunia pasti datang kepadanya ya dalam keadaan hina jadi dunia itu yang hina ya dunia itu tidak ditaruh di hati tapi ditaruh di tangan ya beda jika orang yang tujuan hidupnya dunia dunia akan ditaruh di hati jadilah dia pelit hilang sedikit dunia, dunianya dia akan galau ya gunda gulana tapi orang yang akhirat tujuan hidupnya hilang dunianya nggak ada yang hilang kalau dia hilang saya temukan di akhirat jadi ladang pahala bagi saya jika ada yang mencurinya ya jika dimakan oleh orang miskin jadi sodakoh nggak ada dia galau karena dunia tidak di hati dan dunia itu pasti datang kepadanya dalam keadaan hina. Allah jamin rezekinya nggak perlu takut. Dan Allah tegaskan hal ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dan Allah lah yang menciptakan bagi kalian <tuh> seluruh apa yang ada di bumi ini. Jadi seluruh yang ada di dunia ini kum Allah ciptakan untuk kalian wahai manusia. Adapun kalian wa insa Tidaklah aku ciptakan kalian kecuali untuk beribadah yaitu untuk akhirat. Kalian ini diciptakan untuk akhirat. Dunia diciptakan untuk kalian jangan dibalik. Seolah kita diciptakan untuk dunia itu salah dunia itu diciptakan untuk kita jami'an sehingga jadikanlah dunia ini berkhidmat kepada kita karena dia untuk kita bukan kita untuk dia berkhidmat bagaimana berkhidmat kepada kita agar dia bisa menjadi jembatan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala ada kelebihan rizki Jadikan dia berkhidmat pada kita menuju surga. Sodakohkan. Bantu orang yang tidak mampu. Tolong orang lain. Berikan makan, berikan minum. Dan seterusnya. Toib, jika kita faham tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Bukan untuk dunia kita hidup ya dunia ini harus berkhidmat pada kita sekarang mari kita aplikasikan mari kita wujudkan dalam kehidupan nyata karena percuma teori kita paham tapi nggak tuh cara prakteknya bagaimana harus tahu dulu definisi ibadah ibadah secara bahasa yaitu al wa tadhallul li, li, li ta'zimi ta ولا يجوز <طَاعًا> secara bahasa artinya tunduk dan merendahkan diri ya kepada sesuatu dan tidak boleh kita tunduk dan merendahkan diri kecuali pada Allah jadi ibadah itu adalah merasa tunduk dan rendah diri ya secara bahasa kepada siapa kepada Allah ya dan juga bis, bisa disingkat dengan kalimat atau dengan kata taat itu taat pada Allah ini secara bahasa. Adapun secara istilah ya secara istilah ibadah didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan kalimat Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal a'mali al-batinati wal zahirah. Adalah sebuah nama yang cakupannya luas. Adalah sebuah nama yang cakupannya luas yang mencakup segala yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya mencakup segala yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya baik berupa perkataan itu lisan atau perbuatan amalan anggota badan yang lain selain lisan al-batinah ya yang tidak nampak wal zahirah dan yang nampak berupa ucapan dan perbuatan yang nampak dan tidak nampak dicintai dan diridhoi oleh Allah itu adalah definisi ibadah. Jadi kita ulangi definisi ibadah adalah suatu nama yang cakupannya sangat luas, yang mencakup semua ucapan dan perbuatan baik yang nampak dan tidak nampak. Luas ibadah itu. Setelah kita dengar definisi ibadah yang sangat uh, bagus ini, ya, yang sangat komprehensif, yang sangat mencakup, ya. Uh, yang sangat jami' dan mani' ini maka hilanglah sudah ya pemahaman ketika disebut ibadah tergambar di benak sebagian kita adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan salam eh, yang dimulai dengan takbir berakhir dengan salam hilanglah sudah jika disebut ibadah tergambar pada diri kita suatu kegiatan yang dibatasi dengan dinding-dinding masjid. Tidak. Ibadah tidak sesempit itu. Ibadah itu luas. Segala yang selama sesuatu itu, baik itu ucapan atau perbuatan, nampak atau tidak nampak, dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka dia adalah ibadah. Mari kita bahas secara singkat. ya Kita bagi menjadi dua definisi tadi. Yang pertama, sebuah nama yang cakupannya luas. Yang mencakup segala yang dicintai dan diridho oleh Allah. Ini menanamkan pada kita bahwasanya ibadah itu luas. Yang penting dia dicintai dan diridho oleh Allah. Maka setiap gerakan kita, diamnya kita, interaksi kita ya dengan manusia, dengan Allah di dalam ibadah kita ya. Bahkan dengan binatang, bahkan dengan tumbuhan, bahkan dengan benda-benda mati. Ya, jika gerakan kita, diamnya kita, interaksi kita dengan itu semua dicintai dan diridai oleh Allah artinya kita niatkan untuk Allah ya. Dan dia dicintai oleh Allah gerakan atau diamnya kita tersebut, maka dia adalah ibadah mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dicintai dan diridhai tidak oleh Allah. Ya, dia adalah ibadah. Senyum kita kepada saudara kita ketika kita bertemu atau dengan wajah berseri, dicintai diridhai tidak oleh Allah. Ya, dia adalah Iya, dia dicintai dan diridhai Allah, maka dia adalah ibadah. Menghilangkan gangguan dari jalan, ya. Ada sampah mengganggu penglihatan orang kita pindahkan ke tong sampah. Walayyadu bila sebagian orang tidak sadar berludah sembarangan, ya di jalanan yang mana mata orang yang lewat tertuju pada arah tersebut ini mengganggu pandangan tentunya ini mendatangkan dosa ini tidak dicintai dan diridhoi oleh Allah ya dari sini juga kita memahami segala sesuatu yang tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah itu dosa ya tapi kita lihat kita ambilkan tanah kita tumput atau kita Tindih dengan tanah kita tanam. Dicintai dan diridhoi tidak oleh Allah. Dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa malu ibadah silaturahmi berbakti pada orang tua kemudian berbuat baik kepada keluarga teman ya berbuat jujur ya berlaku jujur dalam berbicara memaafkan orang lain ya melupakan kesalahan orang lain akhlak yang baik. Ya uh, menjauhi tempat-tempat yang uh, meragukan ya seperti lewat di tempat pelacuran, misalnya kita jauhi ya seperti warnet-warnet uh, yang mencurigai kita jauhi ya walaupun tidak mesti kita melakukan hal yang uh, negatif, eh, tapi kita tetap jauhi dan seterusnya itu semua merupakan ibadah karena dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka Engkau senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar sedekah engkau mengajak pada ma'ruf mencegah dari yang munkar adalah sedekah dan wa rajula fi ardi dhalal memberi orang arah atau menjadi petunjuk jalan adalah sodokoh ya e, melihatkan sesuatu kepada orang yang penglihatannya lemah ya atau rusak itu adalah sodokoh dan menghilangkan gangguan dari jalan ya merupakan sodokoh ya mengosongkan gentong kita yang berisi air kita tuangkan ke gentong saudara kita agar dia mendapat kemudahan agar dia lebih dahulu semisal karena dia lebih membutuhkan itu adalah sedekah ya bahkan nabi SAW bersabda Inna lan tabtagi biha illa alaiha hatta fi tidaklah engkau memberikan nafkah ya atau menafkahkan suatu Nafkah, engkau berharap dari nafkah itu pahala dari Allah, maka engkau akan diberi pahala sampai makanan atau sesuatu yang engkau taruh di uh, mulut istrimu. Artinya, apa yang istri kita makan itu bagian dari pahala. Bahkan, yang lebih menakjubkan lagi, Nabi SAW menyebutkan. Uh, Dalam hadis yang sahih, membuat para sahabat takjub, ya, terheran-heran uh, sampai-sampai terhitung ibadah ketika engkau menggauli istrimu. Kata Nabi Sofi makna ya, ketika seorang mendatangi syahwatnya, ya, menggauli istrinya, saudara-saudara, terheran, merasa takjub, biar ya, ya, Rasulullah, sampai pada titik itu terhitung ibadah, sampai pada titik itu terhitung ibadah." Kan seorang menggauli istrinya karena syahwat ya Rasulullah bukan sesuatu yang berat. Dia menikmati hal itu. Apakah dia terhitung ibadah? Nabi mengatakan bukankah jika dia taruh syahwatnya pada yang haram. Dia berdosa? Kata sahabat, iya benar Rasulullah. Jika dia taruh syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. فَكَذَلِكَ إِذَا wadu'aha fil halal. Begitu juga jika ditaruh syahwatnya pada yang halal, dia dapat pahala karena itu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Bahkan Muadz mengatakan, ya, amma ana fa anamu wa akumu. Adapun saya maka saya di malam hari tidur dan ada juga saya gunakan waktu untuk sholat. Fa'ahtasibu Naumati kama ahtasibu qaumati maka aku mencari pahala dari Allah dari tidurku sebagaimana aku mencari pahala kepada Allah dari salatku subhanallah di saat dia tidur pun dia mencari pahala dari Allah subhanahu wa taala karena dia mengerti ibadah itu apa ibadah itu luas tidak dibatasi dengan Kegiatan yang dimulai dengan takbir dan selesai dengan salam. Tidak dibatasi dengan kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dibatasi oleh dinding-dinding masjid. It bukan itu ibadah sempit sekali. Jika hanya itu, ibadah itu luas. Mu'adh mengatakan bahkan di saat tidur pun dia mencari pahala beribadah. Karena dia ngerti ibadah itu apa. Baik, kuncinya di mana? Kuncinya di mana? Yang penting ibadah itu dicintai tidak oleh Allah. Amalan itu dicintai diridai tidak oleh Allah. Kedua, diniatkan untuk Allah tidak. Maka meringkas itu semua mari perhatikan dua pertanyaan yang akan setiap kita ajukan pada segala sesuatu yang akan kita lakukan agar dia bernilai ibadah kita ringkas pembahasan yang panjang tadi, definisi yang panjang tadi menjadi dua pertanyaan. Ya, jika terjawab dua pertanyaan ini maka itu ibadah. Pertanyaan yang pertama, "Maza turid?" Aasib. Ayo, "Maza Apa yang engkau inginkan? Jika yang engkau inginkan kebaikan, ya, Jawab pertanyaan yang kedua. Waliman, untuk siapa kau inginkan kebaikan ini? Untuk Allah saya lakukan. Maka dia akan menjadi ibadah. Kita turunkan dalam contoh agar kita lebih paham. Saya ingin olahraga. Adat kebiasaan. ya Banyak orang olahraga. Tapi apakah semua orang yang berolahraga dapat pahala? Tidak yang dapat pahala yang bisa menjawab pertanyaan yang kedua apakah kau berolahraga diniatkan karena Allah iya saya niatkan karena Allah maka dia dapat pahala bagaimana dia niatkan karena Allah lihat praktiknya jika saya sehat saya akan lebih fit dalam beribadah tentu beribadah dalam kondisi sakit ya akan berkurang kekhusyuan ya Ketimbang saya beribadah dalam kondisi sehat maka saya akan berolahraga. Karena ini adalah karena Allah saya lakukan. Tujuannya untuk beribadah jangan sampai olahraga ini menghalangi saya dari ibadah. Jangan sampai olahraga sore sampai menjelang maghrib akhirnya sholat lima waktu tertinggal maka tentu ini bukan ibadah. Ya tentu ini perkara mubah menghalangi ibadah. Ya? Maka setiap kegiatan kita kita niatkan ibadah ya tentu caranya bagaimana agar kegiatan yang mubah ini dicintai dan diridhoi oleh Allah ya contoh yang lain kita makan ada orang makan niatnya untuk kenyang ada orang makan niatnya untuk ibadah yang pertama tidak dapat pahala karena dia melakukan adat kebiasaan yang kedua dapat pahala karena dia pandai mengatur niatnya Taib, setelah dia tahu ini perbuatan baik dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kalau saya lapar saya makan, baik bukan? Iya. Taib. Untuk siapa? Untuk Allah. Saya jaga adab-adab makan. Ya. Saya niatkan, jika saya uh, tidak makan, nanti saya akan lapar. Saya tidak akan khusyuk beribadah. Maka saya makan agar rasa lapar saya tidak mengganggu saya dalam beribadah. Maka mulailah dia makan cara duduknya sesuai sunnah, cara memulai makanan sesuai sunnah, ya porsi dia makan sesuai sunnah, berakhir dia makan sesuai sunnah, ya maka jadilah setiap butir nasi yang masuk ke perutnya bernilai ibadah. Taib, saya ngantuk. Apa yang saya inginkan? Apa yang anda inginkan? Tidur baik, baik, ya. Baik, apakah cukup menjadikan dia sekedar baik? Ya, ngantuk, tidur, baik, ya, tidur. Kemudian jadi ibadah enggak? Untuk siapa? Ya, saya tidur untuk Allah. Jika saya niatkan tidur saya untuk Allah, maka saya lakukan sunnah-sunnah sebelum tidur. Ya, tidur di awal waktu, berudu sebelum tidur, baca doa-doa sebelum tidur. Saya tidur di awal waktu, saya niatkan agar saya bisa bangun di sepertiga terakhir di malam hari bermunajat bercengkerama dengan kekasih saya Allah Subhanahu wa taala yang mendekat kepada saya ya di waktu itu kemudian dia mengatakan siapa yang bangun di saat itu di saat ini siapa yang minta ampun saya ampuni siapa yang meminta sesuatu saya kabulkan ya siapa meminta maaf saya maafkan ya momen yang luar biasa ya ketika manusia tertidur pulas saya bangun menemui kekasih saya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidur dulu di awal waktu kalau begitu saya jalankan adab-adab tidur. Sepanjang waktu ketika dia tidur dia dapat pahala. Bahkan jika ditakdirkan dia terlewat tetap dia dapat pahala dari tidurnya, pahala sholat malam. Subhanallah. Bahkan ketika dia sakit, dia tidak mampu melakukannya, tetap terhitung pahala. Ma arhamaka ya rob betapa sayangmu wahai Rab kepada kami. Tapi bagi orang yang pandai, ya meletakkan niatnya, tidak cukup hal itu baik. Ya, jadi kita ulangi, tanyakan pada diri kita apakah ini baik? Jika hal itu baik, ya tujuannya untuk siapa? Untuk Allah. Jadi dia ibadah. Tapi perhatikan adab-adabnya menjalankan hal tersebut. Harus sesuai dengan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Cara-cara menunaikannya. Walaupun dia perkara mubah. Jika kita paham ini semua, semua gerakan kita bernilai ibadah. Bahkan ketika kita di WC. Saya makan dua jam kemudian perut saya sakit kotoran harus dibuang. Jika tidak saya buang, terganggu saya beribadah. Kalau begitu saya buang dulu. Adab-adabnya seperti apa? Karena Allah saya lakukan itu. Bernilai ibadah bahkan di WC ada yang terbuang. Ya. Waktunya selama ini jika kita renungkan banyak hal yang kita lakukan terbuang sia-sia sudah puluhan tahun kita hidup kalau kita andalkan ibadah solat kita saja sebagai bekal kita menuju akhirat, ya akhi 24 jam kita hidup dalam sehari. Maka berapa persen jika hanya solat dan ngaji yang sebentar hanya itu bekal kita? Ya, jadikan semua aktivitas kita hidup dengan normal, tapi pandailah meletakkan niat. Ingat tujuan kita bagaimana menjalankannya atur sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar duduk kita, berdiri kita, berbicara kita, bahkan jika perlu nafas kita ini yang kita hirup setiap saat bernilai ibadah. Taib. Di sini kita jelaskan ya apa yang bisa membantu kita agar bisa memaksimalkan kegiatan-kegiatan tadi agar bisa bernilai ibadah ya. Yang membantu kita adalah agar kita menghadirkan niat di setiap saat kita ingin melakukan sesuatu. Agar kita menghadirkan niat. Jangan buru-buru melakukan sesuatu yang ingin kita lakukan, pelan-pelan dulu ya hadirkan niat dulu. Renungi dulu, jangan buru-buru. Ya pikirkan ya kita tanya pada diri kita ini baik atau tidak diridhoi dan dicintai tidak oleh Allah Subhanahu wa taala ini halal atau haram ya kemudian kita lihat niat kita siapa yang kita niatkan untuk melakukan itu siapa kita tujukan ya setiap kali kita uh, koreksi diri kita ya baca diri kita Hadirkan niat kita, muhasabah diri kita, kita latih diri kita di awal mungkin kita merenung dulu dan seterusnya tapi dengan latihan dengan sering maka nanti dia akan secara otomatis ya, secara otomatis. Secara otomatis hati kita itu akan tertuju di setiap langkah dan gerakan kita pasti menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia menjadi sifat sehingga tidaklah kita bergerak, tidaklah kita masuk ke rumah kita, tidaklah kita melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti makan dan minum, memberi dan tidak memberi, ya, melainkan akan muncul niat, ya, yaitu kepada Allah. Bergantilah Adat kebiasaan ini menjadi ibadah, betapa beruntungnya orang ini. Ya. Ya artinya kita paham bagaimana mempraktikkan ibadah itu sendiri. Ibadah itu bukan menyiksa kita mengurung diri dalam masjid enggak, hidup dengan normal. Ya, tapi pandai-pandailah menaruh niat. Ketika kita sudah tahu perbuatan itu baik. Ya. Tapi jika perbuatannya tidak baik, walaupun niatnya baik, tidak diterima oleh Allah, Allah toyibun, layak balu, ilat taiban Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ustad, uh, saya niatnya baik, mau bangun masjid tapi dengan cara korupsi. nggak diterima, karena ini bukan kebaikan, tidak diridoi korupsi itu. Dengan cara mencuri bangun masjid, ya menafkahi anak yatim, tidak bagus. Harus keinginan kita baik mata turit. kamu ingin kebaikan taib liman untuk siapa untuk Allah jadi ibadah taib jika kita balik keinginannya baik ya dia ingin sholat ingin haji misalnya tapi tujuannya bukan untuk Allah juga tidak jadi ibadah ya jadi harus sinkron antara keinginan baik dan tujuan juga baik Ya, ingin melakukan yang baik yang ingin dilakukan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan kurang atau jangan hilang salah satunya, maka dia tidak akan bernilai ibadah. Baik, kunci dulu ini, ya pahami dulu ini sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Baik, jika demikian kita tutup dulu sesi pertama ini, semoga bisa dipahami bermanfaat untuk kita semua bisa kita amalkan. Jangan lewatkan sesi kedua kita tutup dengan uh, <susutup> apa? Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin Subhanakallah bihamdika asyhadu an billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. <tik> <tik> عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حب به مسكينا ويتيما واسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا